Pada episode Nyantri Sedino kali ini, kami akan berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lamongan. Kota ini berjarak 60 km arah barat dari kota Surabaya dan dikenal sebagai Kota Bahari. Lamongan merupakan salah satu kota yang mempunyai peran penting di dalam perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Daerah ini dilintasi jalur pantai utara. Jalur tersebut merupakan salah satu transportasi utama penghubung laju perdagangan antar provinsi. Dalam setiap episode Nyantri Sedino, saya selalu tidak lupa mencicipi makanan khas kota yang saya kunjungi. Dan saya pun akan menikmati makanan khas kota ini, yakni Soto Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah tiba di Kabupaten Lamongan, sudah saatnya saya untuk menikmati makanan favorit kota ini, Soto Lamongan. Namun, sebelum makanan tersebut akan dikirimkan ke sini, saya mau menunggu sambil bermain laptop. Ngomong-ngomong soal masalah laptop, di kota Lamongan ini ada satu pondok pesantren yang pengasuhnya memiliki mimpi, yakni mau mewujudkan pondok pesantren multimedia. Satu santri, satu laptop. Inilah salah satu mimpi yang saat ini ingin diwujudkan oleh pengasuh pondok pesantren tersebut. Anda penasaran? Bagaimanakah lika-liku tentang pondok pesantren multimedia? Tetaplah bersama Nyantri Sedino dengan saya, Gus Rijal. Untuk menuju Desa Turi, saya harus menempuh perjalanan dari pusat kota Lamongan yang berjarak sekitar 30 km. Saat memasuki Desa Turi, saya diperlihatkan kesibukan masyarakat desa dengan usaha mandirinya, yakni petambak. Usaha tersebut merupakan potensi unggulan desa di bidang perikanan. Petani tambak di desa ini mengembangkan berbagai jenis ikan, antara lain udang windu, bandeng, water nila, dan jenis ikan-ikan lainnya. Tambak tetap menjadi prioritas mata pencaharian utama masyarakat dan juga menopang ekonomi Kabupaten Lamongan. Sektor perikanan di Kabupaten Lamongan tumbuh secara pesat karena daerah ini selain berada di pesisir pantai utara juga dilintasi oleh Bengawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Meski Desa Turi telah memiliki sektor perikanan yang tumbuh pesat, namun saat perjalanan menuju ke pesantren, saya masih melintasi jalan poros desa yang rusak dan terjal. Kenyataan tersebut tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki desa ini. Begitu tiba di pondok pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, atau yang akrab dikenal Pondok Pesantren SPMAA,
saya terheran dengan kemegahan gedung dan fasilitas yang dimiliki pesantren ini. Sebuah bangunan yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur teknologi yang memadai, padahal berada di tengah-tengah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota. Rasa heran dan penasaran tersebut membuat saya tidak lagi sabar untuk ingin melihat lebih dekat pesantren ini. Begitu tiba di Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah atau yang akrab dikenal Pondok Pesantren SPMAA, saya terheran dengan kemegahan gedung dan fasilitas yang dimiliki pesantren ini. Begitu memasuki pesantren, saya pun langsung menuju ke salah satu gedung di lantai 2 yang tampak dari luar terlihat aktivitas belajar mengajar para santri. Diharapkan memang semua satu santri satu laptop, sekalipun kita belum semuanya. Cuman setiap kelas, kebetulan kelas ini semuanya sudah pakai laptop, dan setiap santriwan maupun santriwati semuanya nanti diharapkan bisa. Karena kedepannya kita mempunyai mimpi bahwa proses pembelajaran kita itu open source. Belajar itu bukan hanya dari kiai, dari ustaz, dari guru, tetapi setiap semua alam itu adalah madrasah kita. Setiap guru, setiap orang adalah guru, dan setiap ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tinggal bagaimana kita memberikan ring bagaimana itu bisa menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Gus, boleh tahu sebenarnya apa yang latar belakangi kok bisa mencetuskan ingin memimpikan pondok pesantren multimedia ini? Padahal saya tadi masuk itu melalui, mohon maaf,
jalannya jeblok, deso, walaupun meskipun aspal tapi masih basah, banyak geletokan di sana kemari, apalagi saya naik sepeda ontel ke sini tadi itu. Kok punya mimpi pesantren multimedia, satu santri, satu laptop, apalagi di tengah-tengah desa, sudah ada fasilitas hotspotnya. Ya, Abi, Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar, beliau ini, itu adalah founding father kita yang mendirikan Yayasan Pondok Pesantren SPMA ini. Memang sejak dulu bahwa SPMA ini bukan untuk di desa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sehingga kita mempunyai ini bahwa ajaran Islam itu karena rahmatan lil alamin untuk seluruh alam, dan itu bukan hanya untuk umat Islam sendiri, orang desa saja, tapi semuanya tingkatan. Dan itu harus kita ambil, bagaimana mereka itu mengerti tentang Islam sesungguhnya. Karena selama ini Islam itu dipahami sebagai sebuah kelompok yang rendahan, kelompok sebagai kelompok yang bahkan dibilang sangat-sangat sampai kepada Islam adalah teroris gitu. Padahal sebenarnya Islam itu ada adalah, tapi yang jelas Lamongan untuk yang sini bukan pencipta teroris. Nah, itu dia. Kalau di luar sana ada bom yang memang secara eksplosif itu, tetapi sini adalah bom cinta, bom ilmu, bom kasih. Nah, itu saya harapkan begitu. Gus, untuk mewujudkan satu santri, satu laptop ini, terus gimana sistem pendanaannya, Gus? Apa santri itu kalau mau mondok di sini juga harus bawa laptop dulu, atau pesantren sudah menyiapkan fasilitas itu? Kan juga laptop bukan barang yang murah. Iya, memang ada, jadi subsidi silang. Jadi kita mempunyai beberapa ini. Makanya di sini itu bukan hanya kitab kuningan. Jadi ada kitab hijau, biru, putih, sebanyak semua warna itu ada. Artinya kita jangan hanya melihat kitab kuning itu sebagai sebuah satu komoditi. Kita mempunyai usaha-usaha ekonomi produktif yang dikembangkan oleh santri sendiri itu, dan mereka akan secara mandiri, mereka akan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan skill yang dia miliki. Karena kita juga mengajarkan life skill yang beda, vocational training, dan berbagai macam yang mungkin nanti kita bisa lihat bersama di sana. Misalnya? Ya, di sini ada perikanan, ada pertukangan, kayu belas, ada peternakan ayam, peternakan kambing, dan banyak lagi. Yang bisa nanti. Kalau gitu saya ingin nyantri Sino di sini diizinkan ya? Boleh. Kalau gitu habis nyantri ini, saya mungkin bisa langsung ke tempat peternakan, ke perikanan, termasuk ke beberapa resepsi-resepsi yang lain. Bisa, oke. Okay. Pemirsa, saat ini saya berada di Tambak yang merupakan lokasinya satu kompleks dengan gedung Pondok Pesantren Multimedia. Dan Tambak ini merupakan salah satu sumber
ekonomi dan sumber mata pencaharian untuk memenuhi dan mewujudkan mimpi satu santri satu laptop. Selain tambak, nanti juga saya akan mengajak Anda untuk menuju ke beberapa sumber ekonomi mandiri yang lainnya, diantaranya peternakan kambing, kemudian peternakan ayam buras, ayam petelot, kemudian las besi, dan kusen ataupun kerajinan kayu. Anda penasaran? Ikuti Nyantri Sedino bersama saya, Gus Rijal. Impian mewujudkan pesantren multimedia bagi pesantren SPMAA bukanlah satu hal yang sulit. Karena pesantren ini memiliki banyak ekonomi mandiri, antara lain berupa usaha perikanan, salah satu usaha kita adalah ternakan berupa perikanan, dan bisa kita lihat baik di pesantren maupun di masyarakat itu kalau tanah segini ini sekitar ya 15 jutaan omsetnya. Dikurangi biaya produksi maka dalam setiap 3 bulan panen ini kita mendapatkan 6 juta. Jadi 6 juta itu sekalipun berupa laba kotor tapi itu sudah bisa kita siasati sebagai kebutuhan operasional kita selama ini. Usaha perikanan yang dikembangkan pesantren ini, selain menjadi usaha mandiri, juga sebagai pembelajaran para santri. Semua pengelolaan, dari mulai pembibitan ikan hingga panen, sepenuhnya dilakukan oleh para santri. Ikan-ikan hasil panen para santri dijual ke beberapa pasar tradisional di Kabupaten Lamongan. Selain dikirim ke pasar, sebagian besar pembeli juga banyak yang langsung membeli ikan ke tambak untuk mendapatkan ikan segar. Ikan yang dikembangkan di tambak pesantren ini antara lain berupa ikan wader, nila, udang. Dan ikan bandeng. Memang dalam satu kolam itu karena kita mengikuti sistem campur sari, tetapi campur sarinya tambak, di mana ini ada bandeng, ada tombro, ada vanami bahkan sebagai campurannya, dan juga ada ikan nila. Nah, karena nila ini sebenarnya nilai proteinnya tinggi dan banyak disukai di pasar. Tapi untuk sekarang karena memang sekarang pas untuk penghitungan untuk tombro atau di sini disebut dengan ikan mas ya. Itu sangat-sangat baik, karena pemasarannya selain untuk konsumsi dalam, ini bisa dijual biasanya ke Bali dalam bentuk masih hidup. Kita atur ada beberapa kelompok memang, untuk tambak kita ada 6, satu setiap untuk kelompok tambak ini, karena ada tambak 1, tambak 2, sehingga memang berdasarkan keinginan dan kemauan secara kompetensinya, berdasarkan pilihan itu. Jadi tidak semua harus di sini. Tapi suatu saat nanti semua santri harus mengenal ikan, harus mengenal di kambing, harus mengenal ini. Karena suatu saat mungkin dia tidak beruntung mendapatkan tambak, mungkin dia bisa sehingga ini bisa sebagai pengkayaan ilmu saja. Impian mewujudkan pesantren multimedia bagi pesantren SPMAA bukanlah satu hal yang sulit. Karena pesantren ini memiliki banyak ekonomi mandiri, antara lain berupa usaha perikanan, peternakan, pertukangan, pertanian, dan usaha lain berupa pengelasan besi. Semua usaha tersebut dijalankan oleh para santri.
Dari 350 santri yang mondok di pesantren ini, tidak satupun santri yang dipungut biaya. Semua kebutuhan hidup dan pendidikannya dipenuhi dari usaha mandiri pesantren. Sebenarnya sumber pembiayaan kita itu ada tiga. Yang pertama dari usaha mandiri kita, sebagaimana yang tadi sudah kita saksikan. Kemudian yang kedua untuk kerjasama program antara kita dengan outsourcing dari pihak luar, baik itu NGO maupun NGO dan juga GO, government. Kemudian yang ketiga, bantuan masyarakat secara umum. Ini memang dari ketiga sumber ini saling melengkapi. Dari tahun ke tahun memang berbeda. Cuma sebagai gambarannya, untuk tahun 2009 kemarin itu operasional selama setahun itu sekitar 3 miliar. Di antara rencana strategi 2010 yang kita buat tahun kemarin sudah hampir menginjak 4. Nah, dari 4 sumber ini memang paling besar kita. Kalau sekarang sebenarnya sih kayak kami sebut dengan fundraising, tapi sebenarnya itu sebagaimana disampaikan Umi itu min haitsu la yahtasib lah. Apa yang diberikan Allah itulah yang sebenarnya yang terbesar bagi kami rasakan. Karena dari satu bulan operasional yang kita buat di dalam Renstra, dalam project framework yang kita buat itu misalnya 90 per bulan, ternyata nanti bisa mencapai 200 lebih. Positif deviant, tetapi ya, tetap itu akan secara rasional kita lakukan. Desa Turi juga dikenal sebagai sentra pengembangan perikanan di Kabupaten Lamongan. Pesantren SPMAA juga berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan usaha tersebut. Selain sektor perikanan, pesantren SPMAA juga mengembangkan usaha peternakan berupa pengembangan kambing pedaging dan ayam petelur. Kambing-kambing yang dikembangkan oleh para santri dijual ke beberapa penjual sate di Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan kambing dari pesantren ini cukup tinggi. Tak jarang, beberapa bulan sebelumnya, pesantren telah menyiapkan kambing-kambing unggul untuk dikembangbiakan mengantisipasi tingginya permintaan tersebut. Usaha peternakan lain yang dikembangkan pesantren ini, yakni ayam petelur. Saat ini, jumlah ayam petelur yang dikembangkan mencapai 392 ayam. Dengan seharinya, mampu menghasilkan telur sekitar 350 buah. Butir, eh. Oh iya, lupa. Butir. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Telur-telur hasil pesantren selain untuk memenuhi kebutuhan makan para santri, juga dijual ke pasar di Desa Turi. Untuk pengelolaan, karena ayam itu harus khusus dan rawan stres, maka tidak bisa digunakan secara bergilir. Yang bertanggung jawab terhadap ini cukup tiga, karena ada yang selain dengan konsultan untuk apa kesehatannya, kita ambil konsultan secara khusus datang setiap 2 minggu sampai 1 bulan sekali, sehingga ini terdeteksi apakah ini dalam kondisi stres atau bagaimana, kenapa nomor ini kok nggak pernah
Meski telur yang dihasilkan dalam setiap harinya belum mampu memenuhi kebutuhan santri, namun akibat tingginya permintaan, telur-telur tersebut harus dijual ke pasar untuk memenuhi ekonomi mandiri dan kebutuhan operasional pesantren. Kita sebenarnya baru, dan sekalipun kita baru bukan berarti belum ekspor, tapi karena melihat dari perkembangan, ini akhir 2009. Sekarang sudah berjalan 6 bulan masuk ini. Sejak tahun 2009 akhir sampai sekarang 2010 ini. Dan ya, hasilnya bisa kita lihat, selain tadi untuk kebutuhan pasar lokal, untuk kebutuhan gizi santri saja sebenarnya juga belum terlalu banyak untuk bisa diingat, sehingga kadang-kadang santri harus mengalah, tidak harus mengkonsumsi setiap saat, tapi untuk kebutuhan masyarakat juga. Salah satu usaha lain yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren SPMAA yakni bengkel las besi. Usaha ini dipelopori salah seorang santri yang sebelumnya pernah menekuni bidang ini. Kemudian keahliannya diajarkan pada santri-santri yang lainnya. Sampai saat ini, konsumen bengkel las besi adalah penduduk sekitar Desa Turi. Mereka memperbaiki alat-alat pertanian maupun kendaraannya di bengkel ini. Salah satu peranan penting bengkel ini yakni membuat pagar besi, tangga, dan infrastruktur lainnya untuk kebutuhan Pondok Pesantren SPMAA. Kebutuhan makan para santri dipenuhi dari pengembangan areal pertanian pesantren. Bahan makanan tersebut dikembangkan oleh santri sendiri dan sekaligus sebagai laboratorium lapangan para santri. Untuk kebutuhan masak pesantren, bahan bakar didapatkan dari memanfaatkan ranting-ranting kayu dari pohon perkebunan milik pesantren. Permukiman para pengajar atau ustadz berada di luar pesantren. Di rumah yang sangat sederhana ini, mereka tinggal bersama anak dan istrinya, serta mengamalkan ilmunya pada para santri dalam sehari-hari. Sederhana dan bersahaja, tanpa bermewah-mewah, itulah yang menjadi pedoman utama para pengajar atau ustadz di Pondok Pesantren SPMAA. Ponpes ini juga mengembangkan usaha mandiri lain, yakni di bidang pertukangan kayu. Bahan baku kayu didapatkan dari limbah industri PT Semen Gresik yang sudah tidak termanfaatkan. Kayu-kayu tersebut dipilah dan dipilih, dan selanjutnya kayu yang masih baik dimanfaatkan untuk pembuatan almari, kusen, serta kebutuhan bangunan lainnya bagi Pondok Pesantren SPMAA. Almari-almari maupun kusen-kusen yang dibuat oleh para santri juga dimanfaatkan untuk kebutuhan di Pondok Pesantren SPMAA.
Di antara salah satu kelebihan, di antara kelebihan yang ada, kami mempunyai namanya biogas santri. Ini ada 20 kamar mandi, ada klosetnya, mohon maaf. Tainya itu kita keluas demikian rupa dan jadilah biogas ini. Kotorannya itu? Kotorannya, mohon maaf. Tainya itu jadi kelebihannya satu biteng. Dan satu biteng itu menjadi api. Sehingga ini mengurangi kebutuhan untuk membeli kayu dan atau gas sekarang. Karena langsung dimanfaatkan. Gitu. Berarti kalau masaknya santri juga itu pakai kotorannya mereka sendiri? Sebagian begitu, karena sebagian masih belum tekel. Saya coba sih ke sini. Lihat sih, ada ini teleknya, bismillah. Oh. Karena itu ketika kami bersama-sama dalam wadah Asparagus, asosiasi paragusnya itu, saya ngeledek, Gus, sudah enggak waktunya sekarang itu. Masa kok paragus diketok, rambutnya enggak mangsa, dicegak teles. Udah waktunya, kalau itu ketinggalan, Gus, dengan santri saya, maaf ini, agak anu, narsis tapi bukan narsis. Ini proklamasi, nah, bahwa sekarang itu santri-santri saya telah muruk kabeh, Gus, gitu. Maaf, yang saya maksudkan adalah karena saat ini global warming menjadi isu dunia, apa yang peran kita? Alhamdulillah melalui satu teknologi teleknya para santri itu saya masukkan dalam satu digester, jadilah itu biogas. Ketika disumet, muruk telek seluruh santri, apalagi Gusnya, gitu. Nah, kemarin sebelum itu untuk pembuangan tinja santri saya harus mendatangkan dari Surabaya. Mahal. Satu pembuangan 900.000 itu tiap 3 bulan sekali. 2 sampai 3 bulan sekali. Sekarang sudah 4 tahun tanpa pembuangan itu. Itu berarti penghematan yang berapa itu? Dan saya melihat beberapa pengurusnya itu sudah sangat concern ya. Concern untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Di situ ada satu pojok lokasi di mana di situ sudah ada hotspot yang free 24 hours. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata pesantren ini tidak ortodoks, tidak hanya konvensional, tapi sudah agama bagaimana diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah gitu ya. Ternyata di sini sudah bisa mengimplementasikan beyond my imagination lah. Ini bisa ditemukan di pesantren. Saya tidak menyangka gitu. Dan ini program yang bagus sekali. Dan saya yakin pemerintah daerah setempat ini kalau tahu bisa semakin diinlinekan. Banyak sekali program-program donor yang memang mereka mencari siapa sih user yang bisa mengimplementasikan mimpi mereka. Nah, itu menurut saya konsep yang bagus sekali. Bagaimana kita berbicara secara agama, berbicara tentang lingkungan, dilihat dari sisi agama. Pemirsa, setelah saya berkeliling-keliling di potensi-potensi pesantren, sudah saatnya saya menikmati makanan-makanan yang semuanya disajikan hasil dari karya para santri-santri dan tentunya hasil bumi dari pesantren ini sendiri. Ada makanan ikan nila yang sudah dimasak, kayaknya begitu lezat dan nikmat ya. Ada juga teh Rosella, ini juga teh hasil dari budidaya dan kebun para santri. Ini buah segarnya dan tentunya minuman ini juga sangat segar sekali. Dan makanan-makanan ini tentunya wah cukup nikmat sekali di saat suasana yang begitu panas berkeliling-keliling di Kabupaten Lamongan. Makan yuk. Ayo, ayo, monggo, monggo.
Pondok Pesantren SPMAA berdiri pada tanggal 27 Oktober 1961 di sebuah desa kecil yakni Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. SPMAA lahir dari keprihatinan Kyai Haji Muhammad Mukhtar atas kondisi kehidupan masyarakat di daerah tertinggal yang secara kuantitatif masih mendominasi sistem sosial masyarakat. Ironisnya, kala itu masih sedikit lembaga yang mau menjamah dan memfasilitasi berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Mengacu pada realitas yang demikian, maka diawali kiprahnya prakarsa untuk mewujudkan gagasan tersebut dikembangkan melalui pesantren sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan inovasi dalam pembangunan masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren SPMAA antara lain dari Taman Kanak-Kanak, yakni berupa Taman Pendidikan Anak Mukhtariyah, Kelompok Bermain SPMAA, Taman Kanak-Kanak Al-Mubarak, Raudhatul Anfal Purnama, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, dan beberapa lembaga-lembaga kursus sosial yang lainnya yang bersifat non-formal. Tadi kita lakukan ada MADU, Madrasah Anak Usia Dini Usia, ada playgroupnya semacam itu, kemudian TK, Taman Kanak-Kanak, ada juga RA, artinya ini ada di Kedepak 1, ikut Didiknas 1. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Kafah, Islamiyah Kafah, Mikafah, ini Madrasah Sanawiyah Al-Mubarakah atau Maka, kemudian Madrasah Aliyah Ruhul Amin atau Mara, kemudian Pesdiklat TPU itu. Kemudian ada pertama perguruan tinggi manajemen alam. Cuman memang tidak terdaftar secara ke institusi di pemerintah untuk pertamanya karena melakukan sebuah diklat-diklat yang melayani untuk santri dan juga kepada masyarakat. Di pesantren SPMAA juga diselenggarakan pengajian-pengajian yang bersifat rutin. Pengajian ini dilakukan pada hari Jumat dan Ahad. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak membahas dari berbagai macam topik-topik keagamaan yang disesuaikan dengan realitas sosial. Kajian tersebut dibuat interaktif sehingga proses belajar bisa berlangsung dinamis, cair, dan setara. Pengajian Jumat dan Ahad terbuka untuk umum. Khusus pada Ahad Kliwon, pengajian di format tanya-jawab dengan fokus materi agama dan sosial. Jadi sebelumnya dari sebuah tempat, saya itu memang dari Tuban, di tempat sebuah desa yang bernama Pelumpang. Saya biasanya di terminal, karena memang sejak kecil saya tidak ada keinginan untuk di pesantren, apalagi saya ingin hidup bebas di mana di jalan nanti tiap hari bekerja dan dapat uang gitu aja. Tapi setelah saya bertemu di sini tahun 99 itu, saya ingin belajar kembali. Tidak hanya ketika di pesantren, tapi saya juga kembali untuk sekolah lagi di formal. Jadi untuk aliyah di saya di sini, yakni sekolah di MA Ruhul Amin sampai tamat. Ya, itu memang saya di sini seluruh dari biaya. Kalau saya memang sekali lagi tak sampaikan cuma dari pengurus. Jadi kami di sini selain para santri itu tidak ada yang membawa bekal dari rumah. Berdoa, belajar, bekerja. Ya. Terus setelah bekerja, ayo ingat Allah, ingat mati, kasih sesama.
Nah, di situ bekerja apa ya semampunya. Kalau orang tua bekerja apa ya, ada kadang nyapu-nyapu atau kadang pokoknya bekerja. Itu. Lalu kamu harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersedekah dan siap diremen. Apa? Yang sudah istilahnya sudah tua-tua, saya ajak gini, ayo jadi wanita solihah. Wanita solihah, fasolihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima khabirullah. Wanita solihah bukan cantikmu, bukan pintermu, tapi qanitatun, taat tunduk Allah Rasul dan kepada siapa yang untuk mengajak kebaikan. Di kami ini kebutuhan beras untuk 1 ton itu untuk 12 hari. Memang tidak bisa kita ambil semuanya dari tempat kita, tetapi ini paling sepertiganya sudah konsumsi itu dari hasil pertanian teman-teman sendiri. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi teman-teman pesantren yang lain, bahwa kalau kita mau lakukan sesuatu bisa, ya. Dan manjata wajata, kalaupun kita itu ada kemauan, pastilah Allah memberi. Kedepannya saya berharap di semua pesantren di Indonesia ini tidak ada yang perlu bayar, karena mereka mampu membiayai dari ekonomi yang mereka lakukan sendiri. Setelah nyantri sedino di pondok pesantren SPMAA, akhirnya sudah saatnya saya untuk berpamitan sebelum menuju ke pesantren-pesantren lainnya. Di pesantren ini, saya mendapatkan begitu banyak program-program tentang semangat kemandirian pondok pesantren. Jadi yang pertama, bahwa kita itu merupakan sebuah bagian dari ekosistem yang diciptakan oleh Allah. Kita merupakan bagian dari sebuah bagian dari alam yang tidak terpisahkan. Kita sebagai pribadi, jiwa entrepreneurship ini akan harus tetap dikembangkan sedemikian rupa sehingga santri itu bukan zamannya lagi seperti yang dulu-dulu, bahwa ketika orang menjadi santri itu kemudian menjadi seorang yang terbelakang di komunitasnya. Yang ketiga, kita juga merupakan bagian sosial, masyarakat sosial dari seluruh dunia. Ini ada dari Umi Nasrifa sebagai pegangan untuk istri, dan sebenarnya banyak buku-buku yang dicetak di sini ini merupakan bagiannya, hadiah untuk Gus Rizal depannya. Tolong diterima. Insya Allah, dan terima kasih atas hadiah buku ini, dan semoga saya bisa mengamalkan beberapa tulisan-tulisan dari Umi dan termasuk tulisan-tulisan dari Gus di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Yang utama ini bisa dilihat tiga peran besar umat manusia. Ini adalah merupakan dari misi Yayasan SPMAA. Civil project ini merupakan sebagai menyelesaikan permasalahan dunia menurut kami. Sehingga dengan tiga peran besar ini yang belum sempat kita eksplor secara banyak, yang akan menjawab seluruh permasalahan dunia saat ini. Pondok Pesantren SPMAA di Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, telah memberikan tauladan kepada kita bagaimana memanfaatkan kemajuan multimedia termasuk iptek di tengah kemajuan zaman, meskipun lokasi pondok pesantren tersebut berada di sebuah wilayah yang sangat terpencil. Kemandirian tersebut merupakan salah satu upaya pesantren mengembalikan lagi ke dalam khiptohnya, di mana khiptohnya pondok pesantren adalah menghidupi pondok pesantren, bukan mencari penghidupan dari pondok pesantren. Pemirsa, demikian Nyantri Sedino di episode Pesantren Multimedia. Ikuti Nyantri Sedino di episode berikutnya. Tetaplah bersama saya, Gus Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.